Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berjumpa kembali di channel Supri Tani. Kali ini tidak membahas masalah pertanian lah, tapi ini ada satu tutorial yang semoga bermanfaat, yaitu mengamankan data-data kita ketika kita memainkan Facebook. Karena Facebook ini bisa merekam beberapa aktivitas yang kita lakukan di dalam HP. Nah, kalau sempat diretas atau mungkin ini sangat berbahaya sekali, bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengenai data-data kita. Nah, bagaimana supaya data kita tidak terbaca, tidak dibaca atau tidak di ini oleh Facebook? Ikuti tutorial berikut ini. Teman-teman, pertama kita buka aplikasi Facebooknya terlebih dahulu. Kemudian ada itu tanda garis tiga yang paling atas itu. Nah, tadi kita klik. Kemudian ini kita scroll ke bawah. Nanti ada nih tulisan pengaturan dan privasi. Pengaturan yang kita klik. Nah, itu ada pengaturan yang gambar orang ya, pengaturan itu. Kita klik pengaturan. Kemudian muncul. Nah, ini ada pengaturan akun. Pengaturan akun ini kita scroll ke bawah terus kita tandai ya, mungkin yang ada pakai bahasa Inggris. Terus saja kita scroll sampai ke bawah. Itu ingat-ingat ini ada gambarnya nanti. Nah, itu aktivitas di luar Facebook. Nah, ditandain. Kemudian kita klik. Nah, ini aktivitas di luar Facebook kita banyak ini rupanya. Ini ada apa, Shopee, ada ini SMS banking. Nah, kita hapus saja riwayat. Karena ini kalau nggak dihapus nih bisa dibaca nanti kalau yang punya SMS banking, semua aktivitas di dalam Facebook, dalam apa ini dibaca nanti. Oke, kita hapus riwayatnya. Kita hapus riwayat yang biru itu. Nah, ini akan hilang. Nah, ini aktivitas Anda telah dihapus. Kemudian kita klik opsi lainnya. Ini untuk mengamankan aktivitas selanjutnya. Ini kelola aktivitas mendatang. Kita klik kelola aktivitas mendatang. Nah ini yang paling bawah, kelola aktivitas mendatang. Nah, ini masih biru. Nah, ini artinya ini Mas Facebook masih membaca data-data yang ada di dalam Android kita. Aktivitas yang dari luar Facebook nih. Nah, makanya kita nonaktifkan. Nah, nonaktifkan, kita klik supaya nanti warnanya tidak biru lagi. Nah, ini dia. Sudah warnanya seperti ini ya, tidak biru lagi. Nah, insyaallah nanti tidak akan muncul. Nah, kita kembali ke semula ya. Mana teman-teman semuanya? Barangkali settingannya belum dibuat seperti itu, silahkan di setting dulu. Insyaallah bermanfaat dan semoga Facebook kita aman atau media sosial kita semuanya aman. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.